Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang. Di masa pemerintahan Prabowo, Megawati menyatakan posisi PDIP harus tetap mendengarkan suara akar rumput. Sebelum itu, kita akan lihat dulu informasi berikutnya, saudara. Perjalanan kasus kematian Vina Dewi juga menjadi sorotan di Sapa Indonesia Malam yang telah berjalan selama 8 tahun kasus ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru usai salah satu buronan ditangkap polisi. Kita lihat 8 orang menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi Agustus 2016 silam. Satu dari 3 pelaku yang buron atau masuk daftar pencarian orang telah ditangkap. 2 lainnya masih dikejar polisi. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, sementara 1 lainnya divonis 8 tahun penjara. Peggy alias Perong kini ditahan di Mapolda, Jawa Barat usai ditangkap Selasa kemarin atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terkait penangkapan ini, orang tua Peggy mengaku jika sang anak merupakan tumbal dari kasus ini. Kartini, ibunda Peggy, menyebut saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, anaknya Peggy tengah bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Soal penangkapan Peggy, Kartini menduga jika anaknya hanya dijadikan korban dari kasus ini. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau mama, kalau Peggy tidak ada umur, sudah Peggy tidak apa-apa. Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas mama, kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy begitu aja. Kepada pihak kepolisian, itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan? Sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu. Tapi tetap bersikil ke polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Sebelumnya polisi menggeledah kediaman Peggy alias Perong yang berada di Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Polresta Cirebon menyebut penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan Vina 8 tahun silam. Selain penggeledahan, polisi juga memintai keterangan 3 orang yang berada di dalam rumah. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang? Ada berapa orang yang ditemui Pak Kasdam? Yang ditemui berapa orang? Di dalam tadi ada 3. Tiga orang. Tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa. Lubang. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap. Insya Allah. Keluarga Vina mengapresiasi langkah polisi menangkap buron kasus pembunuhan anaknya. Keluarga berharap semua pelaku ditangkap setelah 8 tahun keluarga menanti keadilan. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, bilang polisi begitu cepat menangkap Peggy yang diduga dalam pembunuhan setelah kasus ini kembali mencuat. Putri Maya menambahkan pihak keluarga berharap 2 DPO lain segera tertangkap agar kasus yang terjadi 8 tahun silam itu terungkap tuntas. Rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun, tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, perihal jasus-jasus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu, Mbak. Sebelumnya polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Oktober 2016 silam. Dari rekonstruksi yang digelar, 7 tersangka dihadirkan. 7 tersangka menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Terkait hal ini, polisi terpaksa mengganti peran para tersangka dan melanjutkan rekonstruksi.
Berdasarkan pemeriksaan saat itu, polisi menggelar rekonstruksi sebanyak 28 reka adegan di 3 tempat kejadian. Selain mencabut BAP, kuasa hukum tersangka bilang kliennya kerap mendapat intimidasi selama pemeriksaan. Penyidikan yang sedang kita rekonstruksi kan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Alasannya apa? Ya, mereka tidak menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Terpidana kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa mendapat tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Baru nyampe, mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Juru mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya masakan ngaku. Siapa yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi enggak tahu namanya. Namanya saya enggak tahu. Terus akhirnya ngaku, masakan. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa enggak kuat apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan, kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jawa Barat. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar awal Mei lalu untuk menindaklanjuti kasus ini kembali. Balasan dari Polda Jabar ya, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya. Sekitar awal segitu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam gitu. Itu yang sudah dilakukan. Tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017. Jadi kami nggak bisa proses kan. Jadi kami menunggu putusannya aja gitu. Dan kami awal Mei ini ketika memang ketika ada film Vina gitu tentang Vina. Kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Sejumlah kejanggalan muncul usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, ditangkap. Hal ini diungkap baik dari keluarga Vina dan beberapa keluarga terdakwa. Lantas kejanggalan apa dari kasus yang terjadi 8 tahun silam ini? Kita perbincangkan bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Farshim dan kuasa hukum Peggy Setiawan, Adnan Miftahul Hayat. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Saya ke Mas Adnan dulu. Kalau dari tim penasihat hukum Peggy, apa kejanggalan yang dimaksud dan apakah ada buktinya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saat ini kami sedang mendalami ya dan mengumpulkan bukti serta saksi yang dapat membuktikan bahwa klien kami tidak terlibat. Saya di sini menjadi kuasa hukumnya akan mendampingi selama proses hukum karena kami meyakini bahwa klien kami bukan sebagai otak pelaku tindak pidana tersebut dan saya pun telah bertanya langsung kepada Peggy Setiawan dari hati ke hati. Dia menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat sehingga kami merasa yakin dan siap untuk mendampingi selama proses hukum yang ada. Adapun balik lagi tadi dari kejanggalan-kejanggalan apa sajakah? Yang pertama mengenai status dari DPO,
Egy Setia Egy yang dahulu disebut Egy, saat ini disebut sebagai Peggy Setiawan. Yang kedua mengenai dari sketsa tidak ada ditampilkan foto atau wajahnya seperti apa, dan dari ciri-cirinya seperti rambut keriting, sedangkan Peggy Setiawan itu rambutnya lurus. Begitupun alamat daripada Peggy Setiawan ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, alibi dari Peggy pada saat kejadian 2016 silam, apakah ada, Mas Adnan? Ya, Peggy Setiawan menyampaikan kepada kami bahwa pada saat kejadian tersebut Peggy sedang berada di Bandung. Karena memang sejak tanggal 13 Juli atau setidak-tidaknya bulan Juli sebelum kejadian tersebut, Peggy memang sudah bekerja di Bandung. Oke. Seperti itu. Ada saksinya? Ada saksinya. Kami sudah mengumpulkan beberapa saksi dan saksi-saksi tersebut siap untuk hadir. Nah, kalau dari Kompolnas, Pak Yusuf, ada ditangkap satu DPO tapi masih dianggap ada kejanggalan dari penangkapan ini. Bahkan tadi kalau kuasa hukum Peggy bilang bukan orang yang dimaksud, bukan DPO yang dimaksud, karena sejak awal tidak ada sketsanya yang disampaikan polisi. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Ya, pertama, apa yang saya sampaikan ini di dalam konteks kami sebagai pengawas, perkenankan sedikit mengemukakan norma hukum. Penangkapan, penahanan, termasuk juga penetapan tersangka itu kan objek pra-peradilan. Jadi barangkali nanti perlu dipertimbangkan apabila itu diragukan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan terhadap yang bernama Peggy, barangkali bisa ditempuh arah ke sana, tapi tentu itu sepenuhnya menjadi hak daripada kuasa hukum apakah akan mempertimbangkan itu gitu. Nah, yang kedua, kami dalam proses perkembangan kasus ini kan sudah mencatat, tidak bisa menyimpulkan sementara ada hal-hal yang sangat janggal, tapi ini bagian dari kelemahan-kelemahan di dalam proses penyidikan dari 8 tahun lalu. Ya, itu terkait dengan 3 DPO itu sendiri kan memang ada kelemahan pada waktu itu, informasi yang pasti. Nah, informasi yang pasti dari para terpidana yang 8 orang itu memastikan ada 3 tersangka lain dengan identitas yang dimaksud DPO pada saat ini, itu kan kelemahan memastikan informasi yang pasti ada atau tidaknya. Nah, sekarang sudah dilakukan penangkapan bernama Peggy. Ya. Nah, ditetapkan sebagai tersangka tentu itu berdasarkan pasti minimal 2 alat bukti, ya begitu. Nah, maka bicara hukum ya itu tadi memang akan ditempuh upaya pra peradilan, barangkali akan lebih bagus. Jadi diuji di sana apakah ini Peggy yang dimaksud, bukan. Nah, apakah ada salah tangkap? Okay. Itu. Baik. Itu ini bicara norma, tapi kami itu menyerahkan sepenuhnya kepada hak kuasa hukum. Oke, itu nanti terus upaya berikutnya yang bisa salah satu opsinya soal pra-peradilan, Pak Yusuf. Nah, tapi saya ke Mas Adnan dulu. Apakah betul Peggy ini 2016 lalu pernah diperiksa, tapi akhirnya dilepaskan oleh penyidik? Mas Adnan? Ya. Oh iya, silakan. Apakah betul bahwa Peggy ini 2016 lalu pernah diperiksa penyidik, tapi dilepaskan? Sepengetahuan saya belum bicara lebih lanjut dengan tim kuasa hukum yang lain, ya, dalam hal ini rekan kami Bianti khususnya. Namun patut diketahui bahwa pada saat tahun 2016 memang terjadi penggeledahan di kediaman Peggy Setiawan. Namun sampai dengan saat ini, atau maksudnya sebelum Peggy Setiawan itu tertangkap, tidak ada proses pemeriksaan menurut kami, seperti itu. Nah, hubungan antara Peggy dengan korban karena sempat ada penggeledahan 2016 lalu itu apa? Baik,
Peggy menyampaikan kepada kami bahwa Peggy tidak mengenali korban-korban tersebut. Atau dengan pelaku lainnya, apakah Peggy kenal? Kami tidak tahu apakah Peggy mengenal atau tidak. Hanya saja Peggy pernah menyampaikan, sepengetahuan kami mungkin kenal dengan salah satu daripada terdakwa ya, terpidana. Oke, salah satu terpidana, kenal dengan salah satu terpidana. Karena teman-teman sekolah. Oke, karena itulah Peggy sempat digeledah 2016 lalu, begitu ya? Saya tidak tahu karena apa. Saya tidak tahu karena apa polisi... Tapi pada saat itu tidak dilanjutkan penggeledahannya karena dianggap tidak cukup bukti atau seperti apa? Oh, Mas Adnan nampaknya terputus komunikasinya. Kami menggeledah. Baik, Mas Adnan bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi sempat terputus. Ya, kami tidak mengetahui secara pasti apakah penyidik ataupun dari kepolisian Polres Cirebon Kota khususnya menggeledah tempat kediaman keluarga dari Peggy Setiawan. Tidak mengetahui hubungannya seperti apa. Yang itu yang pasti kewenangan dari pihak penyidik yang menyampaikan. Iya, kasus pembunuhan ini kan jadi sekarang penuh teka-teki Pak Yusuf. Karena sudah 8 tahun baru jalan lagi. Kelemahannya adalah banyak barang bukti ataupun saksi yang mungkin tidak seakurat pada saat 2016 kasus itu baru terjadi. Nah, dari Kompolnas bagaimana untuk mengawal ini, termasuk mengantisipasi jangan sampai ada korban salah tangkap? Catatan-catatan terkait dengan kelemahan-kelemahan yang sudah kita sebagian pernah sampaikan, itu nanti kita akan minta klarifikasi, misal terkait dengan sperma hasil visum, hasil otopsi sperma yang ada di tubuh korban, terkait dengan CCTV misalnya. Terus termasuk nama yang disebut belakangan mulai muncul, EF dan Dedek, itu tidak dihadirkan dalam kesaksian fakta persidangan. Itu salah satu hal-hal yang penting untuk kami tanyakan. Minggu depan ini kami akan ke Polda bertemu langsung. Insya Allah paparan klarifikasi secara komprehensif bisa kami peroleh pada waktu itu. Itu hal-hal yang akan kami tanyakan terkait dengan kelemahan-kelemahan yang kita catat. Oke, jadi pekan depan akan mengklarifikasi ini ke Polda Jawa Barat dari Kompolnas ya, dipastikan itu ya Pak Yusuf? Betul, betul. Mudah-mudahan lancar. Karena sekarang banyak sekali yang beredar isu di media sosial, juga isu yang berkembang di masyarakat bahwa ada kaitannya dengan pelaku ini, ada hubungan keluarga dengan polisi. Nah, ini bagaimana juga agar jangan banyak spekulasi, dan kalaupun iya ini bisa terungkap. Karena ada banyak sekali spekulasi soal kasus pada akhirnya, mungkin Pak Yusuf juga mengamati. Yang pasti yang punya hubungan keluarga dengan anggota polisi kan korban. Sementara di luar itu kami belum mendapatkan informasi yang bisa terkonfirmasi. Nah, yang kedua terkait dengan proses perjalanan 3 DPO ini, informasi sementara kami ini memang ya termasuk yang sudah ditangkap PG ini sudah dipantau, tapi sepertinya penyidik pada waktu itu belum yakin apakah ini PG yang dimaksud. Nah, jadi penangkapan itu kan pasti didasarkan bukti awal. Ya. Bukti awal. Nah, bukti awal itu sepertinya belum diyakini pada waktu itu. Nah, namun tentu publik bertanya, mengapa sekarang? Ya, tentu kita tidak bisa menutupi karena ini sudah viral. Dengan viralnya itu sepertinya juga turut membantu membuka hal-hal yang selama ini menjadi hambatan-hambatan, memastikan bahwa yang akan ditangkap ini benar yang dimaksud identitas, dimaksud salah satunya misalnya Peggy. Ya, karena di DPO kan namanya Egi. Nah, tapi yang ditangkap ini Peggy, meskipun Peggy pernah diperiksa 2016 lalu. Tapi Mas Adnan, saat ditetapkan sebagai tersangka, ada surat perintah penangkapan, sudah pasti penyidik menyampaikan ada minimal 2 alat bukti. Nah, pada saat itu apakah disampaikan kepada Peggy, keluarganya maupun kuasa hukum, apa 2 alat bukti awal yang jadi dasar tersangkanya Peggy? Baik, terima kasih. Pada saat kemarin kami ke Polda,
itu penyidik tidak menyampaikan lebih jelas apa itu dua alat bukti yang dirasa cukup sebagai untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun pihak penyidik menyampaikan itu nanti akan dikemukakan di persidangan, seperti itu. Nah, soal ini bagaimana Kompolnas melihatnya? Tidak dijelaskan apa yang jadi bukti awal penetapan seseorang sebagai tersangka? Ya, itu tadi saya tidak ingin bermaksud memberikan saran, hanya normanya telah mengatur, perlu dipertimbangkan barangkali upaya pra-peradilan. Yang kedua, kami sendiri akan berfungsi sebagai pengawas, akan kami tanyakan soal keterangan yang terakhir ini apakah benar. Kan bisa saja minta gelar perkara khusus dari kuasa hukum yang itu bisa hadir. Gelar perkara khusus itu kan bisa saja. Coba nanti kami akan pastikan kembali apakah ada informasi seperti itu disampaikan kuasa hukum. Oke, nah kalau dari Mas Adnan, saat ini upaya hukum yang dilakukan kuasa hukum apa? Apakah sudah ke pra-peradilan atau masih berusaha agar membatalkan status tersangka? Tapi kan lagi-lagi karena statusnya sudah tersangka harus pra-peradilan. Jadi apa yang dipikirkan sekarang oleh kuasa hukum? Baik, sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami juga mencermati proses penetapan tersangka terhadap klien kami yang sepertinya terburu-buru. Ya, perlu diingat oleh semua pihak bahwa walaupun Peggy ini telah ditetapkan tersangka, kita harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. Nah, adapun langkah-langkah selanjutnya, kami masih mendalami apakah ada temuan-temuan yang dirasa tidak sesuai dengan hukum acara yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda. Apabila memang ditemukan menurut kami itu kuat, dan kami pasti akan mengajukan gugatan pra-peradilan tersebut. Nah, Pak Yusuf, bagaimana agar mengawal? Apakah satu-satunya jalan sekarang adalah pra-peradilan yang bisa ditempuh oleh kuasa hukum? Artinya yang harus dibuktikan secara formal dan material memang penetapan tersangka ini kan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Nah, ini bagaimana, Pak Yusuf? Ya, itu kan instrumen hukum yang sudah disediakan ya. Apabila meragukan atas keabsahan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, diberikan kesempatan untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi itu kan sekali lagi itu kan pihak yang ditahan, yang ditetapkan tersangka, dalam hal ini ada pendampingan kuasa hukum. Kami sendiri sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan kuasa hukum Peggy, itu akan kami nanti mintakan klarifikasi. Apabila ada hal-hal yang dirasa janggal, tentu kami akan memberikan masukan. Oke, termasuk pelaku yang mantan narapidana yang mengaku bahwa jadi korban salah tangkap dalam kasus ini. Apakah Kompolnas juga mencermati? Karena kalau dari Komnas HAM bilang bahwa sempat ada masukan atau sempat ada laporan 2016 disampaikan ke Polda Jawa Barat, tidak ada jawabannya. Kalau dari Kompolnas mencermati soal ini? Semua informasi yang berkembang di publik, termasuk apa yang disampaikan salah satu terpidana yang sudah bebas sangka tatal itu, ya kita akan mintakan klarifikasi. Kami sendiri kan sudah pernah menyampaikan berencana menyarankan untuk dilakukan audit proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya, audit investigatif lah, agar bisa mengungkapkan kalau memang ada hal-hal yang itu tidak sesuai dengan prosedur dan SOP di sana akan terlihat. Baik, terima kasih Pak Yusuf Farshim, Komisioner Kompolnas. Ditunggu bagaimana perkembangannya pekan depan untuk klarifikasi ke Polda Jawa Barat terkait kasus ini. Dan juga terima kasih Mas Adnan Miftahul Hayat, Kuasa Hukum Peggy Setiawan, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu perkembangan terkininya. Terima kasih, Priska. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan dari dunia politik. PDIP menggelar Rakernas untuk menentukan posisi ke depan. Apakah mau oposisi atau koalisi? Kami bahas lengkapnya usai jeda.